Allah, 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 Allah. Saya lahir Islam. So what? Yang lahir Islam inilah jauh lebih bertuah daripada mu'alaf sebenarnya. Sebab kalian tak perlu bersusah payah mencari Islam. Kalian telah dipilih lebih awal. Alhamdulillah. Jadi apa yang perlu kita lakukan bukan simpan Islam untuk kita, tetapi kongsikan keindahan Islam ini kepada sahabat kita di luar. Seringkali orang bagi tahu Islam itu indah. Tetapi kenyataan itu saya tak setuju. Separuh. Saya tak setuju separuh. Sebab tuan-tuan dan puan-puan, Islam itu indah bukan bila mana kita mengatakannya indah. Tapi Islam itu benar-benar indah bila kita mengamalkannya. Makanan itu sedap bukan bila tengoknya. Dia kena makan. Dia kena amalkan Islam. Islam cantik, Islam syumun. Tetapi bila kita nampak kehodohan daripada umat Islam sendiri, itu bukan sebenarnya kehodohan Islam. Itu adalah keburukan kita yang tak cuba mendalami Islam. Maka saranan saya, tuan-tuan dan puan-puan, untuk diri saya dan tuan-tuan dan puan-puan, walaupun kita dah lama Islam, pergilah kembali belajar seperti budak-budak baru belajar Islam. Kadang-kadang kita tak tahu kecantikan dan keindahan yang ada dalam Islam. Tetapi kita mencari kecantikan di luar daripada Islam yang kita sangka lebih baik. Sebenarnya, batu yang kamu rasa itu adalah batu kerikil dalam di dalam tangan kamu itu, sebenarnya ianya adalah permata yang belum digilap. Bila mana kamu rasa Islam itu membebankan dan tak cantik, sebenarnya kamu belum menemui ilmu Islam yang sebenar. Bila kamu temui, kamu akan rasa kecantikannya dan kamu akan berbangga seperti budak baru dapat mainan baru terbaru di pasaran. Dia tak akan simpan untuk sendiri. Budak-budak bila dapat mainan baru yang kawan dia tak dapat, dia akan buat apa? Bapa aku beli, kau ada. Dia akan main sungguh-sungguh, dia tak akan simpan. Dia akan main dan dia akan kongsi. Kau ada, kau ada, kau ada. Sama juga tuan-tuan dan puan-puan, amalkan Islam, belajar Islam, amalkan Islam dan jangan lupa kongsikan Islam. Tawahabul 'ata.